Sepertinya tempat ini sudah cocok nih untuk aku membuat rumah-rumah. Baiklah, kita akan pakai cara gampang untuk bangun rumahnya ya. Aku akan pakai jurus begini saja guys. Untuk lebarnya -6, untuk tingginya dari bawah itu adalah -12. Ya, seperti itu. Lalu -6 juga ke 6. Tingginya kita bikin 12 saja. Terus 6 juga. Di sini adalah Minecraft. Terus plank, habis itu hollow. Oke. Let's go. Jadi guys, kita akan buat ini adalah pintu masuknya. Yep, seperti ini. Ini akan menjadi lantai pertama. Oke, seperti begini guys. Dan yang pastinya rumah ini akan aku buat tempat bermain hide and seek bersama dengan Momon. Yang pastinya aku sudah siapkan ruang-ruang rahasia yang mantap-mantap teman-teman ya. Si Momon pasti tidak akan menemukan aku. Baiklah teman-teman, sebelum aku membuatnya, bolehlah teman-teman kasih like lagi dulu dan subscribe ya. Oke, yaudah kita langsung saja guys. Let's go. Untuk di awalnya kita akan mulai dari ruang bawah tanah teman-teman. Nah di sini aku akan membuat jebakan-jebakan yang sangat mengerikan buat si Momon pastinya. Kita akan buat pintunya di sini. Ini adalah pintu rahasia teman-teman ya. Oke, kita akan buka dulu. Aku akan buka di sini, di sini, lalu di sini. Nah, seperti itu kita buka satu lagi. Kita akan taruh piston-piston di sini, guys. Seperti ini dan seperti ini ya, guys. Okay. Si Momon tidak akan pernah menemukan aku, teman-teman. Nah, setelah itu aku akan taruh plank ini di sini, lalu aku akan mencoba untuk menghancurkan semua yang ada di atas. Nah, seperti itu, lalu bagian sini. Oke, di sini aku kasih stone begini. Lalu di sini aku kasihnya redstone dan di sini ada redstone repeater, kita atur kedua saja. Oke, begini. Yap, bagus. Lalu kita akan mencoba untuk mencari tempatnya sepertinya. Nah, di sini deh. Ini tempatnya, kita akan taruh begini, lalu kita akan mancurkan begini. Ah, kita akan gali sampai sono guys ya. Okay. Sampai menemukan tempat itu. Nah, di sini ya. Oke, lalu kita akan hancurkan semuanya ini. Kita akan buat ruangan kecil ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Lalu sebelah sini aku akan taruh piston. Ah, seperti ini. Ah, begitu ya. Lalu sebelah sini aku kasih observer. Lalu di sini aku akan bikin jalan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Okay. Kalau kita lihat dari depan, tuh tempatnya tertutup dengan mantap sekali. Si Momon tidak akan pernah menemukan aku di sini. Kita akan coba ya guys ya. Kira-kira dia berfungsi dengan baik atau tidak. Kita hancurkan lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Ah, terbuka ya guys ya. Coba sekali lagi. Oh, mantap-mantap teman-teman. Oke, kita akan coba untuk membuat tombol-tombolnya ya. Oke, kita akan taruh button. Oke, kita akan mencoba. Kenapa nggak nyala ya? Apakah besar? Oh, aku lupa. Ini aku hilangkan dulu, guys. Jadi begini ceritanya, teman-teman ya. Awalnya, ini masih dalam keadaan seperti begini, ya kan? Misalnya nih, kita akan tutup dulu ininya. Oke, kita akan tutup. Pada saat aku mau sembunyi, aku akan menghancurkan ini dulu. Lalu akan masukin lagi. Kita akan kebuka. Abis itu aku akan ambil kembali. Ke sini. Dan aku akan kunci dengan ini. Tuh, ketutup, guys. Mantap-mantap, kan? Oke, kita di sini akan buat sebuah ruangan untuk kita bersantai-santai, teman-teman. Nah, sudah menjadi tempat nongki-nongki dan kita bisa sambil minum kopi di sini, guys. Sambil melihat CCTV pasti nyantar ya. Oke, di sini sudah selesai. Kita akan keluar. Let's go. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai di sini, teman-teman. Di bagian sini kita akan taruh jebakan-jebakan buat si Momon yang rasanya mencari-mencari-mencari. Dia akan pencet sesuatu, saat itu dia akan kena jebakan, guys. Oke, untuk lantai yang bawah ini aku kepikiran adalah jebakan lava-lava, teman-teman. Kita akan taruh jebakannya di sini aja deh. Okay. Kita akan menghancurkan seperti begini. Kita ambil sekitar bagian tengahnya ya. 1, 2, 3, 4. Tapi ini kita butuh satu lagi. Kita akan hancurkan sebelah sini. Oke, dan kita akan mencoba untuk membuat ke dalam. Oke, sebelah sini kita akan hancurkan. Kita akan menggali sekitar berapa ya? 4 lah ya. Kita masukin lagi kedalamannya. Di sini kita membutuhkan namanya piston. Kita taruh di sini. Okay. Di sini juga kita kasih redstone. Kasih redstone. Yap. Oke, pastinya di sinilah adalah tempat kita akan membuat jebakan kita, teman-teman ya. Kita akan gali yang dalam. Nah,
kita akan taruh di sini. Di sini kita hancurkan lagi belakangnya. Taruh level. Oke, kita akan mencobanya. Oke. Nah, seperti begini ya guys ya. Kita akan taruh lava-lava dulu. Kita taruh di sebelah sini. Lalu sebelah sini kita kasih web ya. Biar dia jatuhnya pelan-pelan teman-teman. Ini akan jadi sangat menarik ya teman-teman ya. Lalu kita tutupin semuanya. Yang pasti di sini kita kasih karpet ya guys ya. Karpet yang warnanya merah aja deh. Kita tambahkan dengan ini. Nah, tulisnya bukan ruang rahasia. Si Momon akan penasaran. Dia akan buka ini lalu dia akan jatuh ke lava guys. Mantap. Oke teman-teman, jadi bagian itu sudah selesai. Kita tinggal tambahkan sedikit jebakan buat si Momon ya kan. Kita taruh sedikit kamar-kamar di sini kan. Dia akan berasa, dia sembunyi di sini. Kayak lantai bawah ini benar-benar kosong banget. Cuma ada ini dan di sini teman-teman. Jadi si Momon akan mengira kalau aku akan sembunyi di sini ya guys ya. Oke, seperti gitu kita cuma tinggal taruh saja pintu-pintunya. Okay. Ini sama ini. Oke, baiklah. Bagian bawah sudah selesai. Kita sekarang ke lantai pertama, guys. Oke. Kita akan naik ke atas dengan taruh tangga ya, guys ya. Dari sini ya. Jadi kita naiknya dengan tangga aja deh. Oke. Nah, untuk di lantai pertama ini, aku membutuhkan tangga-tangga, teman-teman. Kita mulai dari sebelah sini. Yap, kita bikin 3. Oke. Kita kasih lagi begini. Oke deh, begini harusnya cukup kali ya. Harusnya udah cukup guys. Aku akan membuat lantai-lantainya seperti begini. Ya, ini untuk lantai kedua ya teman-teman ya. Oke, seperti gini cukup. Oke. Ini adalah untuk lantai keduanya. Nah, untuk jebakan-jebakannya teman-teman, aku membutuhkan ini. Kita hancurkan 2. Lalu kita akan menghancurkan bagian bawah sini juga. Sebentar, aku butuh bangun sesuatu di bawah sini. Nah, dari sini begini guys. Jadi ini ada space rahasia di mana si Momon tidak tahu ya guys ya. Oke, seperti begini. Nah, dari sinilah kita akan membuat alat-alat kita teman-teman. Oke. Oke, di sini aku membutuhkan ini, lalu piston, satu piston 2 biji. Ya ampun. Kita harus mancurkan dulu ya teman-teman ya. Lalu di bawah sini kita membutuhkan ini guys. Lalu bagian atasnya dibutuhkan observer. Oke. Di sini kasih ini dulu, repeater. Oke. Lalu kasih redstone dust, turunin. Sebelah sini kita kasih redstone dust. Lalu di atas ini kita kasih level, guys. Baiklah, kita coba sekarang. Oke. Wow, udah bisa, guys. Sekarang kita cuma tinggal tambahkan sesuatu di sini ya, teman-teman ya. Oke, kita taruh di sini satu. Begitu ya, guys ya. Lalu kita akan coba. Kalian lihat ya. 1, 2, 3, simsalabim. Pop. Iya. Gak kelihatan, teman-teman ya. Lalu kita ambilkan lagi, coba. Hoits. Masuk. Oh, mantap. Oke, setelah ini selesai, sekarang aku butuh sesuatu yang bisa aku pakai membuka dari luar ya teman-teman ya. Tapi sepertinya ada kesalahan di sini teman-teman. Aku harusnya membuatnya itu di sini ya teman-teman ya. Ya ampun, aku akan perbaiki sedikit. Yap, kenapa aku mau buat seperti itu? Karena aku butuh ini guys. Nah ini kita akan taruh ininya di sini guys. Kita taruh air. Oke. Nah untuk di sininya kita membutuhkan komparator ya. Komparator, kita tutupin. Oke, lalu kita kasih ini, kita kasih repeater, lalu kita akan mencari arah. Tadi masuknya lewat mana ya? Ah, ini dia guys. Kita akan taruh sampai sini ya guys ya. Ah, seperti itu guys ya. Oke, semua udah terhubung. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mencoba untuk mengambil airnya. Apakah dia akan terbuka? Kita tes. Siada! Oh, mantap. Ini baru guys. Oke, lalu kita akan mencoba menutup bagian sini guys. Okay. Kita tutup semuanya supaya Momon gak kelihatan. Aku akan bikin pintu di sini. Okay. Lalu di sini aku kasih lantern. Nah, seperti begitu guys. Lalu kita akan tutup bagian ini ya teman-teman ya. Nah, kenapa aku tutup bagian ini? Tujuannya adalah supaya Momon tuh akan mengira aku sembunyi daerah sini guys. Oke guys, untuk yang lantai pertama ini, aku udah berpikir jebakan-jebakan berikutnya untuk si Momon pastinya. Di sini kita akan membuat seperti begini. Kita akan menaruh jebakan zombie yang udah pernah kena ya dia ya guys ya. 2 hours later. Oke,
selesai. Okay. Bagian sini kita akan taruh zombie ya guys. Tapi kita usah taruh begitu banyak. Kita taruhnya cukup 10 ekor saja ya guys ya. Oke. Okay. Lalu kita akan menutupi semua bagian ini. Oke, begitu. Dan di bagian ini kita akan taruh banyak button ya guys ya. Yap, kita akan taruh beberapa. Jadi si Momon gak akan tahu ya yang mana yang ada zombie-nya guys. Lalu kita kasih paint untuk membuat dia jadi lebih bagus ya guys ya. Nah, begitu guys. Nah, untuk yang ketiga ini guys, aku akan taruh ini ya, air di sini ya. Tujuannya adalah kita akan menggunakan jurus prank kita sebelumnya, teman-teman. Aku yakin si Momo pasti ketipu lagi, guys. Yaitu apa? Yaitu berubah menjadi tropical fish, teman-teman. Si Momo tidakkah pernah menyadarinya kalau aku sedang berubah menjadi ikan, guys. Ini yang terakhir ini, kita tidak kasih jebakan, guys, tapi kita taruh semua yang begini. Ya. Oh, no. Jadi dia akan memencet satu-satu ya. Cacan! Akhirnya kelar juga ya, teman-teman ya, rumah-rumah kita ya. Oke, tinggal sentuhan terakhir ya, teman-teman ya. Di sini kita akan pasang CCTV. Okay. Biar kita bisa melihat si Momo yang ngapain, guys. Ya nggak sih? Coba ini. Lihat CCTV guys. Oke, sekarang kita akan ke bawah lagi. Kita pasang lagi di sini aja deh. Oke. Okay. Baiklah guys, sudah kelar. Sekarang saatnya kita panggilkan si Momon. Baiklah teman-teman, kalian sudah bisa melihat kalau Momon ada di sini. Yeay. Momon. Kamu lihat, Mon. Ini bangunan ini aku yang bangun. Oke. Dan di sini kita akan bermain hide and seek. Tapi sebelumnya kamu harus bikin dulu ke survival dong. Ayo bikin survival dulu. Ya ampun. Oh iya dong, kamu harus bikin survival. Ya. Oke. Dan yang pastinya di sini, Mon, itu ada peraturannya ya. Kalau misalnya aku bisa nemuin kamu, maka aku akan ketok kepala kamu seperti begini ya. Tapi kalau kamu bisa nemuin aku, kamu yang ketok kepala aku, oke? Oke. Nah, sekarang dimulai dari yang pertama, yaitu kamu yang sembunyi dulu deh. Udah, ayo sembunyi masuk dalam. Oke, aku masuk dulu ya. Ya. Nah, kita biarkan saja si Momo sembunyi sana, guys. Ya, kamu sembunyi di mana saja, Mon ya. Ntar aku temuin kamu deh. Hehe. Tuh, ini tempat kamu kecil. Mau sembunyi di mana, woi? Aduh, udah di mana aja. Oke, si Momo sudah, kita kan masuk ke dalam, kita kan mencari dia guys ya. Kalau kayak gini-gini, tidak perlu kita pakai CCTV. Ya tuh, langsung ketahuan. Kena kamu. Ya ampun. Astaga. Ini tempatnya kecil banget, gimana sembunyi? Pasti ketahuan. Oh, no. Yakin? Ketahuan di sini. Kalau gitu aku yang sembunyi ya. Oke, aku pasti ketemu. Tapi kalau kamu gak bisa ketemu, aku ketok lagi kayak seperti ini ya. Oke? Oke. Aku masuk dulu ya. Oke, let's go. Aku masuk dulu. Gak boleh nyontek ya. Gak boleh lihat-lihat ya aku di mana ya. Udah, aku jamin curang. Kamu ke bawah dulu sana. Iya. Ini anak ini. Nah, sekarang kita akan sembunyi, guys. Yang pastinya kita akan sembunyi di lantai mana dulu ya. Sepertinya aku tertarik untuk di sini dulu, guys. Baiklah, aku udah menyediakan hint buat dia. Kalau dia melihat barang di sini, kalau dia tahu cara pakainya, maka dia akan tahu aku di mana, guys. Baiklah, kita langsung saja di sini. Sudah. Oh, keren sekali, guys. Tutup. Oke, kita sudah kelar, guys. Lalu kita akan tunggu Momon lewat CCTV ini ya. Oke, let's go. Udah, Mon. Aku udah sembunyi. Silakan. Udah ya, oke. Di mana? Ayo. Ini pasti ada gambar-gambar. Dia pasti sembunyi di dalam glitch ini. Ada glitch. Oh, ada glitch ya. Oh, sayang sekali. Kamu salah. Ada. Kau di mana, Tun? Aku kasih hint deh. Aku di lantai satu. Lantai satu berarti sini. Ini ada tombol-tombol berarti. Oke, hati-hati sama tombolnya. Oke, Mon. Gimana, Mon?
Aku nyerah deh, aku nyerah. Ah, gimana? Nyerah ya, nyerah ya. Aku mau kamu sekarang ke area tangga. Oke. Okay. Oke. Okay. 1, 2, 3. Halo, Momon. Mana boleh main kayak gini? Buka dong, kamu lihat sini. Kasih air, dia tutup. Di sini kan tadi aku kasih, ada bucket-bucketnya. Ya ampun, aku gak tahu. Tanya di sini. Oke, karena aku sudah menang, jadi kamu kena hukum. Ya ampun. Sekarang masuk ke permainan kedua ya, Mon ya. Oke gak? Oke. Nah, kali ini hintnya aku adalah di lantai paling bawah. Gampang dong. Lantai paling bawah itu gak ada papanya loh, Mon. Oke. Oke? Ya sudah ya, aku masuk dulu ya. Gak boleh nyontek ya, Mon ya. Iya. Oke. Kita berhasil mengalami si Momon dong. Oke, kita udah di sini. Okay. Kita taruh di sini. Lalu kita hancurkan. Kita masuk ke dalam sini. Dan kita pencet lagi. Ayo. Coba kita lihat CCTV dulu guys ya. Udah bener gak ini? Rapi banget ya. Halo, Mon. Udah, Mon. Oke. Ini mah gampang. Ayo. Satu. Suara jombe berani lagi buka pintunya. Aku tutup suara. Jadi enggak kedengaran. Ya udah masuk ke pintu satu lagi aja, Mon. Oh iya sembunyi sini. Aduh. Ya udah naik ke atas lu. Naik ke atas kan bisa, Mon. Gimana, Mon? Udah kuhabiskan tuh semua jombinya. Sekarang ayo cari aku di mana aku. Ayo. Curang ini pasti ada pintu rahasia. Apa ini? Kau tengok. Ini tuh apa ini? Ini gak ada loh, Mon. Bukan ruang rahasinya. Mau diputun. Aku gak tahu kau di sini kan. Bukan ruang rahasia, berarti ruang rahasia. Ini nih teman-teman. Di sini kita seperti kemarin kita gift comment block. Oke. Okay. Yap, udah dapet. Oke, okay, jadi seperti kemarin kita akan berubah menjadi binatang ya, okay. Tapi kita masukin dulu kode-kodenya. Oke, okay, selesai guys. Sekarang kita akan langsung ke atas guys ya, sebelum si Momo datang. Udah belum? Bentar, Mo, santuy. Lama kali hujan aku di luar, dingin. Oke, okay, udah, Mo, silakan masuk, Mon. Oke. Okay. Ini ada tombol-tombol, jangan-jangan kenal jombai lagi kan tombol ini. Itu banyak sekali tombolnya, Mon. Peduli. Yang mana aku yang benar, Mon? Yang mana ini yang benar? Astaga, kau kasih aku uji kesabaran di sini atau main PC ya? Kau cakap yang betul. Aku lagi ngeliat kamu loh sekarang. What? Di depan kau kamu aku. Malah. Tuh, ayo. Mana ada? Di depan aku itu patung-patung. Tengkorak, kau tengkorak. Udah jadi tengkorak kau ini. Gak ada tengkorak di situ. Tunggu, ini pasti ada tombol yang membuka tempat rahasia ini ya. Kau jangan nipu. Gak ada, Mon.